Hai semua, ayolah kita berjalan-jalan ke WTCKL untuk acara Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Ya Allah, setelah 2 tahun kita nantikan saat-saat ini. Zira punya first impression datang-datang tu, ya Allah, ramai gila, ya Allah. Dekat sini, para penerbit buku bukan setakat jual buku je. Diorang pun masing-masing ada aktiviti diorang juga. Best lah, memang best lah. Memang happening gila lah. Jomlah kita pergi ke Reruai, Kerukau Kebat Stars. Untuk hari ni, kita ada sesi autograf bersama Samu dan Frog, pelukis komik Red Rain. So, orang-orang yang tak awak akan dapat awak. Best kan? Kita ada Nishiki dan Zanzi Vieira kat sini. Nishiki pula untuk lawak pasal Miao dan Zanzi Vieira pula untuk kisah Zulaika. Comel kan? Lepas tu sempatlah juga pergi mengular kejap ya. Melihat keadaan booth yang seterusnya yang betul-betul sebelah popular. Woi, ramai juga kat sini. Kat sini lagi ramai. Sebab apa? Sebab ada sesi autograf bersama kita dekat popular. Sebab ada kompilasi mantap kan? Memang panjang gila sampai ke pintu masuk. Kembali kita ke sini untuk hari yang seterusnya. Tapi hari ni kita pakai gepak stas emas dengan Froggy. Nampaknya macam hari-hari je ramai ya. Memang tak boleh nak buat apalah. Semua orang betul-betul geram nak datang event ni. Semangat tu kita boleh rasakan ya. Kat depan booth pun memang dah ramai orang. Lepas tu terjumpa pula abang ni. Rasa macam pernah nampak. So, mailah kita jalan-jalan dekat booth sendiri ya. Kat sini banyak promosi korang. Sampai saya sendiri pun tak tahan. Saya sendiri pun pergi beli emas beberapa keping dan juga beberapa komik lah. Hari ni special juga sebab ada sesi autograf bersama Man-Man dan Fui, iaitu wakil daripada Candy Factory. Kaoru pun ada, tapi Kaoru dekat booth popular. Jadi bertuah lah siapa yang datang hari ni sebab Kaoru datang sehari je. Jira ni bukanlah ulat buku sangat pun, tapi rasanya lebih kepada komik lah. Sebab itulah saya pergi membeli dekat Gempak Stas juga. Korang ingat staff Gempak Stas tak pergi shopping? Dia memang rasa dia lain lah. Dia tak sama macam beli online tau. Habislah orang yang tak dapat datang tu, habislah yang menangis dekat rumah tu. Janganlah sedih-sedih. Tak apa, mungkin ada rezeki untuk korang untuk datang ke event ni kan. Dan kita ada jemput juga penulis novel ringan Magic Bay, iaitu Ashraf Syari. Samu dan Hautek mewakili Adventure. Lepas tu pergilah berjalan-jalan. Tengok macam, ya Allah, kau nampak tak macam tak bergerak langsung kan? Kalau jalan boleh jam, orang pun boleh jam eh. Nampaklah kemeriahan kat situ. Sebab dah lama sangat tak rasa macam ni tau. Lepas tu kalau penat-penat tu, bolehlah rehat dekat tingkat atas ni. So, Zira datang lagi untuk hari yang terakhir dengan Mas Adventure pula. Lepas tu ternampak pula ada seorang adik ni pakai beg lawak kampus. Hari ni lain macam sikit eh. Masuk-masuk ada jualan komforter dengan karpet. Sik baik tak terbeli sebab kita punya tujuan utama adalah membeli buku. So, saya berjaya lah tahan diri juga waktu tu. Hari ni barulah sempat masuk booth mandiri ni. Macam booth indie lah. Ni antara booth yang saya rasa macam, wah, memang menarik lah. Ada kepelbagaian lah dekat situ. Hari ni pun ramai juga. Banyak sangat booth. Rasanya tak sempat pergi semua ni. Walaupun Zira ni bukan ulat buku, tapi suasana acara yang meriah tu paling kita rinduilah. Lepas tu ada juga orang buat gelang. Makanya kita pun buatlah satu. Apalah salahnya kan? Buat kenangan. Untuk hari terakhir kita di booth Kawan-kawan Gebat Stars, kita ada sesi autograf bersama Dreamer, bersama Little, pelukis adventure era Jelajah Ulu. Dik, tak payah fikir lama-lama. Dik beli je, dik. Yang ni pun sama. Tak payah fikirlah, beli je. Yang ini pun penulis Magic Bean juga, iaitu AJ Abdullah. Dia adalah penulis novel Lelaki Yang Hidup 21 Hari. Terima kasih sangat pada siapa yang sudi datang untuk sesi autograf kali ini ya. Dan sebagai penutup, kita jemput lagi Candy Factory ni dan macam cikgu-cikgu cek kerja sekolah. Dekat bilik mawar pun kita ada satu lagi booth dan banyak juga pilihan. Lepas tu perasan dekat booth ni ada ramai orang. Rupa-rupanya dekat ni
Nilofa. 3 hari Ezra datang. Tapi rasanya memang tak dapat lah nak tengok semua booth. Tapi untuk hari terakhir ni rasa macam lega sikit kot. Ezra ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi datang. Apapun satu pengalaman yang best bagi Ezra lah.